Masih cari lowongan pekerjaan? Iya sayang. Kamu kalau misalnya udah ngantuk, duluan aja tidurnya. Ya udah aku tidur duluan ya. Dafa, kamu kemana sih nak? Dafa,
Dafa! Astagfirullahaladzim! Dafa! Dafa! Anita! Dafa! Dafa bangun sayang! Dafa! Ya ampun! Dafa! Dafa! Mas Dafa kenapa mas? Aku juga gak tahu sayang, tiba-tiba dia pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo nak. Ya Allah. Mas. Dafa! Dafa! Apa sebelumnya anak bapak dan ibu pernah mengalami kejadian berjalan sambil tidur? Nggak pernah dok, makanya kami juga heran. Terus sekarang bagaimana kondisi kesehatan anak saya dok? Kondisinya sih normal. Mungkin karena dia terlalu berbahagia dengan suasana di rumah baru, jadi terbawa sampai ke dalam mimpinya. Tapi saran saya lebih baik tetap berjaga-jaga dan menutup semua pintu yang memiliki akses untuk keluar rumah. Baik dok. Baik dok. Dafa, nanti malam kamu tidur sama papa dan mama dulu ya. Sayang, kamu harus nurut sama papa sama mama. Semalam kamu jalan sendirian loh nak, keluar rumah. Emangnya kamu gak ingat? Enggak. Yang Dafa ingat, cuma dia manggil-manggil Dafa. Terus bangun-bangun, udah ada di rumah sakit. Assalamualaikum. Mas. Permisi. Kalian tunggu ya. Ya sayang, dia makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, Pak. Pak Pardi kan? Ya, saya Pardi. Kamu Ren Bayu kan? Iya, Pak. Saya Bayu. Ayo silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih. Gimana, Pak? Saya cuma mampir saja. Kemarin saya lihat rumah ini seperti ada yang huni, makanya saya main ke sini. Oh ya Den, kenapa Aden kembali ke rumah ini? Ya kebetulan saya dapat pekerjaan di daerah sini, Pak, makanya saya tinggal di rumah ini aja, gitu, Pak. Tapi, maaf ya, Den. Apa Den Bayu sama keluarga aman tinggal di sini? Maksud Bapak? Begini loh, Den. Den Bayu kan tahu dulu apa yang pernah terjadi di sini. Apalagi Den Bayu bawa anak sama istri. Papa Deni percis banget sama mendiang mama. Percaya sama hal yang begituan. Ya kalau saya sih nggak percaya Pak sama yang begituan. Karena kejadian dulu, ya mungkin saja itu hanya serba kebetulan Pak. Ya sudahlah. Saya pamit dulu ya Den. Baik Pak. Saya permisi ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Pak. Iya. Mas, bapak tua itu siapa? Itu Pak Pardi. Dulu dia tukang kebun di rumah ini. Tadi aku dengar pembicaraan kalian. Katanya rumah ini gak aman. Ada apa sih sebenarnya sama rumah ini, Mas? Sayang, gak ada apa-apa kok. Rumah ini aman-aman aja. Ya, memang sih dulu waktu aku masih kecil, kakakku mati bunuh diri di pohon tua itu. Karena pacarnya juga mati di situ. Keluar dari rumah sih! Keluar! Papa dan Mama gak setuju sama hubungan mereka.
sayang. Ayo sini makan. Iya, Mas. Jangan bercanda dong, ah. Aku gak bisa lihat nih, nanti piringnya pecah loh. Mas, udah dong bercandanya, ah. Mama, ada telepon dari papa. Katanya papa masih ada di kantor.